Kanka, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Nama saya Süleyman Zahid. Saya dari Turki, dari Yayasan Server Indonesia. Yayasan Server Indonesia sudah 9 tahun ada kegiatan sosial di Indonesia. 8 tahun kami sudah tinggal di Jogja dan kegiatan sosialnya sudah terus di sana. Dan tahun ini baru pindah sini. Kegiatan utamanya Yayasan Server Indonesia distribusi daging kurban. Orang-orang Muslim dari seluruh dunia kirim uangnya ke Australia, ke MEC Foundation dari Australia. Kami punya satu yayasan lagi di Australia. Donatur-donaturnya sudah kirim uangnya ke sana, dan Yayasan Mahmud S. Adjoshan stafnya potong semua hewan kurbannya di sana dan bikin paket dan sapinya 2 kiloan, ada yang domba 4 atau 5 kilo. Yang sapi itu tanpa tulang, dombanya bertulang. Tahun ini kami baru distribusi Surabaya dan sekitarnya. Ya, insya Allah mau distribusi 200 ton. Tahun ini mau distribusi 200 ton daging. Sampai saat ini kami sudah distribusi di Gresik, di Jakarta. Dan insya Allah yang distribusi, tempat distribusi yang ketiga sudah Mojokerto. Alhamdulillah sudah sampai sekarang kami sudah distribusi lancar. Dan dasarnya niat kami persaudaraan, dan kami mau menguatkan hubungan antaranya orang-orang Indonesia dan orang-orang Turki. Ya, terima kasih banyak untuk Yayasan Tanah Al-Falah Surabaya. Mereka juga sudah membantu kami untuk menemukan orang-orang yang miskin. Memang orang-orang miskin. Mereka sudah kasih datanya. Ya, alhamdulillah sekarang kami sudah mulai kegiatan yang pendistribusian daging kurban itu. Ya, insya Allah tahun depan kami bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang, alhamdulillah. Rombongannya berapa orang? 2 orang. Mungkin didamel nopo? Didamel ulam nggih, perasaane. Ulam. Nggih, didamel nopo nggih? Ulam, Mak.